bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab syarah silsilah Rasail yang syarah oleh Al-Syeikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan Ashabahullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar kisah Al-Gharanik yang waktu itu ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, kemudian setan menyusupkan pada bacaan tersebut sehingga terkesan itu adalah ucapan atau terkesan bahwasanya itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu lafaz apa? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Mereka-mereka itu adalah para malaikat yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya para malaikat dan penduduk-penduduk langit pun dan juga penduduk bumi tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan apa? Dua syarat, dua ketentuan. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, apa itu? Wakam Naam wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa ba'da an yadana Allah liman yasha'u wa yarda. Ayatnya gitu ya. Wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Artinya tidaklah ada malaikat-malaikat yang di langit yang mampu memberikan syafaat, sedikit pun enggak ada yang mampu kecuali setelah mendapatkan izin Allah taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang musyrikun ketika mendengar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Najm dibaca oleh Rasulullah alaihi wasallam, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kemudian disusupkan di tengah-tengah bacaan tersebut, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Mereka-mereka adalah para malaikat yang tinggi dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan, padahal itu hanya sisipan ya, bukan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Falamma akhbarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhil kalimat. Tatkala mereka mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau membaca kalimat-kalimat tersebut, yaitu tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja, hazina huznan syadidan. Beliau langsung apa? Sedih dengan kesedihan yang sangat. Naam, wa asabahum syadid, dan menimpa pada mereka sesuatu yang naam barakallahu fiik, merasa keras. Nah, maksudnya menimpa pada mereka sesuatu yang mereka tidak sukai. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala, sampai-sampai Allah taala menurunkan
di dalam perkataannya dalam surat Al-Hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyah qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladhina utul 'ilm annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtah aw ya'tiyahum 'adhabu yawmin 'aqim. Ayat yang disebutkan dalam penjelasan Syekh Shalih Fauzan ini, perhatikan. Jadi ketika mereka mengkabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, bahwasannya beliau membaca, beliau merasa sedih karena beliau enggak merasa ini hanya bacaan yang disisipkan oleh syaitan. Lafat tilkal horoni kul'ula wa inna syafa'atahunna laturja, itu adalah lafat-lafat bukan Rasulullah baca, bukan. Tapi itu bacaan yang disisipkan oleh syaitan. Maka Rasulullah sedih ketika mendapat kabar bahwasannya disangka Rasulullah membaca kalimat tersebut. Nah, ayat ini dalam surat Al-Hajj ini, syahidnya mana syahidnya? Syahidnya perhatikan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, dan tidaklah kami mengutus rasul atau nabi sebelummu illa melainkan idza tamanna, apabila dia telah membaca. Tamanna artinya adalah qira'a, membaca. Paham ya? Naam, mulailah al-syaitan. Mulailah syaitan itu apa? Menyusupkan di umniyatnya pada bacaannya. Jadi itu mengganggu, untuk mengelabui. Seharusnya menyampaikan al-haq, kemudian disamarkan. Setan menyusupkan kebatilan di tengah-tengah bacaan tersebut. Padahal yang membaca bukan nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Fayansahullahu ma yulqi syaitan, thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Nah, intinya syahidnya ayat yang anda baca tadi itu, idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Itu syahidnya. Kita lihat bawahnya itu, perhatikan, fa abtalallahu ma alqahu syaitan fi tilawatir rasul alaihi wassalam wa nasakhahu. Maka Allah telah mengatakan batil, menyatakan itu adalah batil apa yang disusupkan oleh setan di dalam bacaan Rasulullah alaihi wassalam wa nasakhahu, dan menghapusnya. Karena yang baca bukan Rasulullah alaihi wassalam, itu hanya setan menyusupkan bacaan tadi itu sehingga terkesan bahwasanya minta syafaat kepada malaikat dulu ya. Nah, padahal sudah kita lewat tadi kan, hatta penduduk langit pun itu dari kalangan malaikat itu enggak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan apa? Izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di an ya'na Allah liman yasha'u wa yarda. Naam. Dilihat lagi, perhatikan, yakni azalah, Allah telah menghilangkan kesamaran dari itu. Wa ahkama, dan memapankan ayat sabata ayatuh, menetapkan ayatnya, sabata ayatuh. Allati anzalaha fi dhammil asnam wa ibadatiha. Lihat ini. Dan telah tetap ayat-ayatnya yang berkaitan masalah apa? Yang Allah telah turunkan, yang berkaitan mengenai celaan terhadap berhala-berhala dan barakallahu fiik, mengibadahi berhala tersebut. Jadi mereka ketika mendengar lafaz tadi, tilkal horoni kul'ula wa inna syafa'atahunna laturja, itu merasa bahwasannya berhala itu boleh gitu loh ya. Nah, berarti mengharap syafa'at dari selain Allah boleh katanya. Nah, ternyata tidak. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah telah menyatakan celaan-celaan terhadap apa? Berhala. Hadza hasulul qissah, perhatikan ini. Ini adalah apa? Kesimpulan daripada kisah yang panjang, kisah yang dikenal dengan kisahul gharanik. Kisah itu apa? Al-gharanik. Itu kisahnya ma'rufah. Nah, dikenal kisahul gharanik, itu kisah lafadz itu yang susupkan oleh setan ketika Rasulullah membaca dalam surat apa? Membaca surat An-Najm tadi. Ketika masuk dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsal ukhra. Nah, intinya ketika baca surat An-Najm secara globalnya, nah di situ disusupkan lafaz tadi itu, tilkal haraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Perhatikan baik-baik. Wa qad waradat hadhihi al-qissatu 'an Ibn Abbas muttasilatan bis sanadin, dan sungguh kisah ini telah datang dari
Nam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang bersambung. Wa waradat an ba'dut tabi'in bi asanid mursalah. Tapi datang pula dari sebagian tabi'in dengan sanad yang apa? Mursal. Apa itu mursal? Dari telawati. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Mursal itu yang hadis yang digugurkan sama sahabatnya. Jadi tabi'in langsung. Qala Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau nama sahabatnya enggak disebutkan. Jadi langsung diirsal oleh tabi'in atau bawahnya. Nah, kita lihat sini. Wa ba'dul ulama angkaraha wa minhum Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengingkari kisah ini, kisah Al-Gharanib ini. Di antara mereka yang mengingkari adalah Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Wa qala, dan beliau berkata, innaha lam tarid. Perhatikan di garis ini ya, karena ternyata ada yang mengingkari kisah tersebut, kisah Al-Gharanib. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, itu di garis, innaha lam tarid illa min turukin mursalah wa munqati'ah takallamu fiha. Itu syahidnya. Itu intinya ya. Jadi ternyata apa, kisah Ghoronik ini kata beliau, sesungguhnya tidak datang kisah tersebut melainkan dari apa? Dari jalur-jalur yang terputus, yang mursal dan terputus, yang mereka para ulama membicarakan tentang hadis tersebut. Naam, Allah musta'an. Walakin al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari lahu ra'yun khair ra'yi haula. Tapi ternyata ada imam yang lain, lihat ini. Akan tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, apa Fathul Bari itu kitab apa? Fathul Bari. Kitab apa? Syarah Sahih Bukhari. Beliau memiliki pandangan selain pandangan mereka, maksudnya memiliki pendapat sendiri. Ibnu Katsir mengatakan tidak sabit, tidak datang dalil seputar kisah Ghoronik melainkan apa? Mursal atau munqati'. Nah, ternyata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memiliki apa, barakallahu fiik, pandangan yang lain. Yaqul, seraya beliau berkata, al-qissatu ja'at min turukin mukhtalifah mutabayyinah al-makharij. Artinya apa? Kisah ini datang dari jalan yang beraneka ragam, berbeda-beda. Yang berbeda-beda, beraneka ragam. Ya, mengenai nabarakal makhrajnya, yaitu sumber keluarnya kisah tersebut. Fahiyya tata'adud wa yukawwi ba'duha ba'da. Kata beliau, maka kisah-kisah tersebut yang beraneka ragam jalurnya tadi itu, tata'adud, itu saling menopang, saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Hada makna kalam al-Hafidz Ibnu Hajar, intinya inilah makna daripada ucapan al-Hafidz, bahwasanya kisah tersebut saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maksudus syekh min iradiha annal musyrikin yaqulun. Ini yang penting nih, biar tahu kenapa kisah ini disebutkan. Kenapa maksudus syekh, tujuan syekh mendatangkan kisah tersebut, apa tujuannya? Annal musyrikina yaqulun, bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan, nahnu la na'budu hadil asnam ala i'tiqadin annaha takhluq wa tarzuq wa tanfa' wa tadur. Lihat ini syubhatnya mereka ini. Barakallahu fiik. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut di atas keyakinan bahwasanya berhala tersebut bisa mencipta, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan manfaat, bisa membahayakan. Jadi kata mereka, kita enggak meyakini seperti itu. Cuma nyembah tok gitu loh ya. Kata mereka, kami cuma nyembah saja. Enggak meyakini bahwasanya berhala itu bisa mendatangkan rezeki, bisa menciptakan, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan bahaya. Kita enggak meyakini seperti itu, kata mereka ini ya. Wa inna mana'buduha talaban lisyafa'ah, tapi kita menyembahnya tanpa keyakinan tadi, tapi lihat, tapi hanya dalam rangka untuk mencari syafaat. Inilah yang dinamakan dengan apa? Syubhat, barakallahu fiik. Adalah mencari syafaat. Syafaat itu sendiri kan tidak sembarang diberikan. Nah, dan tidak boleh diminta kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an tashfa' lana 'indallah 'azza wa jalla, kata mereka. Kita menyembah mereka bukan tujuan lain, melainkan hanya tujuannya ini, agar mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Fa Allahu abtal hadza wa aqarra al-Qur'an 'ala ma huwa 'alaihi min ibtali ibadatiha. Masyaallah. Maka Allah taala membatalkan
pernyataan ini dan juga menetapkan Al-Quran sesuai dengan apa yang berada di atasnya, yang menyatakan batilnya ibadah mereka. Kalau minta-minta aja langsung, gak perlu pakai perantara-perantaraan itu. Nah, mereka mengatakan perantara-perantaranya malaikat, orang soleh, atau orang, atau menurut mereka wali atau semisalnya. Wa abtala ma alqau syaitan fi tilawatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala membatalkan apa yang disusupkan setan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa salla nabiyahu wa adhhaba anhu alhuzn bi anna hadha yajri ma'a man qablak min ar-rusul faqala masyaallah. Ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya ucapan mereka adalah batil, bahwasannya itu bukan bacaan Rasulullah SAW, salah wa salah menghibur. Wa salah itu memberikan hiburan. Allah Ta'ala menghibur nabiyahu, nabinya, dan menghilangkan darinya al-huzn, kesedihan, hibur. Ternyata apa? Cobaan seperti ini, perhatikan. Cobaan seperti ini ternyata bukannya Nabi Muhammad SAW saja. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun dapat ujian seperti ini. Jadi jangan merasa cuma engkau saja itu istilahnya gitu ya, tapi nabi-nabi sebelumnya juga diuji seperti ini. Nah, hiburan. Faqal wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Tamanna itu qara'a wa tala. Kita lihat nanti. Dan tidaklah kami mengutus rasul atau nabi sebelum melainkan apabila dia membaca. Nah, disitulah syahidnya, yakni tala. Tala itu membaca. Tamanna bukan berangan-angan ya, kan maksudnya tamanna kadang artinya berangan-angan, benar teman. Di sini tamanna artinya tala, membaca. Nah, fatamani huna ma'nahu tilawah, maka tamani di sini maknanya tilawah. Ini faedah ya, kadang seringnya kita jumpai kan tamanna itu kan cuma berangan-angan, tapi ternyata tamanna di sini artinya adalah apa? Tala. Ya, at-tamani at-tilawah, bacaan. Kama fi qouli ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Lihat ini. Perhatikan ini. Nampak barakallahu fiik. Di antara mereka adalah orang-orang ummiyun. Ummiyun, yang mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui bagaimana cara menulis. Nah, barakallahu fiik, tidak mengetahui Al-Qur'an illa amaniyya, kecuali hanya apa, bacaan saja. Ai tilawah faqat. Bacaannya saja. Wa la ya'rifuna al-ma'ani, enggak tahu makna-maknanya, cuma bacaan saja. Syahidnya mana? Amani ini bukan angan-angan, tapi bacaan. Jadi mereka tidak tahu Al-Qur'an itu bacaannya saja. Untuk maknanya enggak tahu. Wa kama fi qaul syair fi Utsman radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana ucapan seorang penyair, yaitu ketika hendak terbunuh, ketika detik-detik apa dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tamanna kitab Allah awal lailihi wa akhiruh. La qahramul maqadiri. Artinya apa, barakallahu fiik? Di malam tersebut, nah, barakallahu fiik, beliau membaca Al-Qur'an di awal malamnya, di akhir malamnya. Tujuannya apa? Agar berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Namanya syahidnya mana? Tamanna artinya qira'a. Paham, kita lihat? Wa hiya laila allati qutila fiha radhiyallahu anhu. Yaitu yang mana hal tersebut terjadi, itu malam yang ketika beliau dibunuh. Nah, bunuh kan orang Khawarij kan? Nah, barakallahu fiik, walaupun ada campur tangan dengan orang-orang yang, nah, barakallahu fiik, intinya enggak suka dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di malam tersebut. Karena awal lail yatahajjat wa yatul Quran, ya kan? Waktu itu beliau radhiyallahu anhu di awal malam tersebut beliau tahajud, salat malam. Nah, perhatikan ya, tahajud salat malam. Dan baca Al-Qur'an, summa hajama 'alil Khawarij. Ini faedah nih biar antum tambah jelas. Yang membunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang Khawarij. Kila benar, anjing-anjing neraka wal 'iyadzu billah. Summa hajama 'alil Khawarij. Kemudian orang-orang Khawarij menyerbu, hajama, hujum, menyerbu. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa qataluh radhiyallahu anhu. Dan mereka membunuh Utsman radhiyallahu anhu fi akhir lail, di akhir malam, dalam kondisi beliau tahajud. Bayangkan ya, baca Al-Qur'an di awal malam tersebut, ternyata apa? Tiba-tiba orang Khawarij, kila benar, anjing-anjing neraka Khawarij menyerbu dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir malam. Allahul musta'an. Asyahid minal bait, inti dari pantun tersebut, disimak intinya. Qauluhu tamanna kitaballah. Tamanna kitaballah ay talahu. Ini faedah nih. Karena yang selama ini kita pahami tamanna kan
berangan-angan. Ternyata ada tamanan yang artinya lain gitu loh ya. Ini penting karena kadang-kadang kalau kita nerjemahkan suatu terjemahan letterlek perkata gitu, kadang-kadang keliru kalau kita nggak tahu makna yang lain. Iya kan? Nah, barakallahu fi. Kadang artinya kataba menulis, kadang artinya mewajibkan, ya kan? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fatamanni yuradu bihi at-tilawah. Masyaallah, dijelaskan lagi. Maka tamani di sininya diinginkan dengannya tilawah, bacaan. Bukan angan-angan ya, bacaan. Fayakunul makna idza tamanna ay talal kitab. Apabila membaca kita membaca Al-Qur'an. Al-qasyaitanu fi umniyatih. Setan mulailah apa? Menyusupkan menyusupkan pada bacaan tersebut, yakni fitilawatih, pada bacaannya. Mafhum? Jadi umniyatih tilawatih. Kalimatun yadunna sami' min kalamir rasul, ya kan? Itu suatu kalimat ya yang dikira pendengar, sami' pendengar itu mengira, menduga bahwasanya itu ucapan rasul, wahya min kalamir syaitan, padahal itu ucapan setan. Kalimat tadi itu, paham ya? Ketika membaca dalam surat An-Najm, kemudian setan apa mulai menyusupkan kata-kata tadi itu. Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Perhatikan baik-baik. Walakin Allah lahu bil mirsad yubtil kalam syaitan wa yuhkim ayatih. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi mereka. Membatalkan ucapan setan tersebut dan mengokohkan ayat-ayatnya. Li'anna Allah hafidhun dinah wa hafidhun kitabah. Dikarenakan Allah Ta'ala menjaga agamanya dan menjaga kitabnya. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaganya. Fasyahidu minha, diperhatikan ini. Maka syahid daripada ayat tersebut, anal musyrikina farihu lamma dhannu, atau syahid daripada kisah tersebut, anal musyrikina farihu. Lihat ini. Orang-orang musyrikin farihu, senang, bangga. Lamma dhannu, tatkala mereka menduga, mengira, anna rasulah alaihi salatu wassalam wafaqahum bil kalamin ladhi dhannu minar rasul wa huwa minas syaitan. Lihat ini. Mereka senang, bangga, ternyata rasul ada cocok dengan pendapat kita. Bahwasannya apa? Bahwasannya malaikat saja boleh diharapkan apa? Syafaatnya itu. Mengira itu ucapan rasul, padahal ucapan siapa? Setan. Lihat ini. Nah, mereka senang, bangga tatkala mereka menduga bahwasanya rasul mencocoki mereka dengan ucapan yang mereka duga itu ucapan rasul, padahal itu ucapan setan. Anna talabas syafa'ah minal asnam la ba'sami. Bahwasanya mencari syafaat, nah barakallahu fik, dari berhala-berhala itu boleh. Tapi menurut mereka nih ya, karena gharanik itu aslinya nah barakallahu fik, nah para malaikat, tapi mereka plesetkan itu loh. Plesetkan seakan gharanik itu lata uzamanat. Mahum. Nah, berarti boleh ini. Berarti lata uzamanat tilkal gharanikul ula. Saya paham ya? Nah, padahal ucapan tilkal gharanikul ula itu ucapan setan gitu loh. Allahu musta'an. Dan dari sini barakallahu fikum fa farihu bidzalik, akhirnya mereka senang dengan apa? Dengan bacaan tersebut. Summa innallaha jalla wa ala abtala dzalik, kemudian Allah Ta'ala membatalkan hal tersebut. Wa bayyana annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi 'azza wa jalla li ayyi qasdin kan talab asy-syafa'ah aw ghairah. Artinya Allah Ta'ala akhirnya menjelaskan, membatalkan hal tersebut dan menjelaskan bahwasanya enggak boleh mengibadahi selain Allah Ta'ala dengan tujuan apapun, baik itu mencari syafaat atau yang lainnya, enggak boleh. Naam. Ikhwani fid din, azza nazakumullahu barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Al-ibadatu haqqun lillahi azza wa jal. Ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yajuzu ibadatu ghairillahi li ayyi qasdin kan. Perhatikan ini. Maka enggak boleh mengibadah selain Allah untuk tujuan apapun, enggak boleh. Beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun. Lihat ini orang-orang musyrikun. Haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Sesembahan yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Seraya mereka mengatakan, mereka-mereka ini, yang kami sembah ini, adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Ta'ala. Walladzina takhadu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Syubhat mereka lagi. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai wali, kata mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali
hanya dalam rangka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan syubhat juga ini. Paham ya? Karena sesembahan selain Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Nah barakallahu fiik Al-Hajj ya, kalau tidak salah itu. Nah, apa itu Abdurrahman? Sesembahan selain Allah Ta'ala itu dipermisalkan bagaikan apa barakallahu fiik? Nah, dzubab. Paham ya? Bagaikan enam lalat. Lalat itu kan tidak bisa apa-apa. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu nah dipermisalkan bagaikan lalat yang apa? Yang mengambil makanan yang ada berhala-berhala tersebut, kemudian berhala enggak bisa ngapa-ngapain. Paham ya? Tidak bisa mengambil kembali. Jadi dipermisalkan sangat lemah sekali. Apa ayatnya, teman-teman? Naam, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Jadi ya. Naam. Wa in yaslubhum adzubab la yastanqidhuhum min dha'fat talib wal matlub. Artinya barakallahu fiik, dalam ayat tersebut sesungguhnya orang-orang yang naam mereka atau yang mereka sembah selain Allah Ta'ala tidak mampu menciptakan lalat. Paham ya? Karena sangat lemahnya, berhala, patung, batu. Kemudian kalau seandainya lalat tersebut mengambil makanan mereka ya, berhala tadi itu misalkan ada makanan di depan berhala, lalat mengambilnya, nah dia tidak bisa mengambil kembali. Berhala patung gimana? Dha'fat talibu wal matlub, dua-duanya lemah. Paham ya? Berhalanya lemah, yang nyembah berhala juga lemah. Naam. Kita ambil dikit lagi, selesaikan. Allahu samma hadza syirkan wa abtalah, Allah telah menamakan inilah kesyirikan dan membatalkannya. Wa maqala ar-rasul hadzal kalimat allati fil qissah wa inna maqala syaitan. Adapun yang diucapkan oleh Rasul dalam kisah tersebut, kalimat tadi itu dalam kisah tersebut itu hanya ucapan setan. Ucapan setan bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min babil ibtila wal imtihan li ajli an yatamayyaz al khabis min at thayyib. Ini dalam bab ibtila, ujian. Wal imtihan dan juga na'am barakallahu fiik, sama ibtila wal imtihan sama ujian, dalam rangka untuk memisahkan antara yang baik yang buruk, dengan yang buruk mana yang baik mana yang buruk. Summa innallaha yuzil hadzal fitnah wa yufkil haq. Kemudian Allah Ta'ala menghilangkan fitnah tersebut dan menyisakan al-haq. Hadza qad jara ma'ar rusul qabla Muhammad SAW. Ini telah berlalu dan juga telah terjadi bersama para rasul sebelum Muhammad SAW. Wa jara alaihi mislu ma jara ala rusul min qabli. Dan juga na'am barakallahu fiik, terjadi pula yang semisalnya apa yang terjadi pada para rasul sebelum Rasulullah SAW. Fahadha fi dalilun ala butlan i'tiqadi abratil kubur wa na'am wa ghairihim. Dalam penjelasan ini terdapat dalil batilnya keyakinan para penyembah kuburan. Batilnya apa? Keyakinan para penyembah kuburan dan yang selain mereka. Alladzina ya'budunal kubur wa yaqulun. Perhatikan ini. Itu mereka-mereka yang menyembah kuburan seraya berkata, nahnu na'lam annahum la yadurrun wa la yanfa'un wa la yakhluqun wa la yarzuqun. Kata mereka, kami tahu kuburan-kuburan tersebut tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula memberikan manfaat, tidak bisa mencipta, tidak pula memberikan rezeki. Wa innama hum salihun. Lihat ini. Tapi mereka-mereka di dalam kuburan tersebut, perhatikan ini, di dalam kuburan-kuburan tersebut para mayit itu orang saleh katanya. Subhatnya ini Allah musta'an, orang saleh. Natawassatu bihim ilallah wa natlub minhum syafa'ah. Inilah batilnya mereka. Kami hanya menjadikan mereka itu perantara. Salahnya mana salahnya mereka? Salahnya enggak minta langsung. Memakai perantara-perantara yang kata mereka bisa menghantarkan kepada Allah Ta'ala. Mereka menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Kalau memang kalau petinggi negara, misalkan pemimpin, raja, memang orang bawahan, rakyat sipil itu kalau mau minta lewat bawahannya, lewat bawahan pemimpin tadi kan, lewat perantara-perantara itu makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, langsung saja sudah, langsung minta. Tapi kalau makhluk, kadang-kadang seperti itu, harus melalui perantara-perantara sampai pada petingginya atau sampai pada atasannya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Lihat ini subhatnya mereka. Nah, tapi kami menjadikan mereka perantara saja dan kami minta dari mereka syafaat. Wa innana law aqrarnahum ala dzalik masara bainana wa bainhum khilaf. Sekarang kalau kita menetapkan sudah boleh, boleh, enggak masalah. Silakan lakukan. Menetapkan perbuatan mereka, maka enggak ada bedanya lagi, enggak ada perselisihan di antara kita dengan mereka, sama berarti kalau gitu. Itu kalau kita akui ya, kalau kita akui ya udah silakan gitu ya. Tapi kita ingkari. Wa innamastaddat
Al-adawatu bainana wa bainahum, akan tapi semakin dahsyatnya permusuhan antara kita dan antara mereka. Lamma angkarna alaihim hadza wa tabarnahu syirkan yad. Mulai permusuhannya bergejolak, mulai permusuhannya menyala. Tatkala apa? Tatkala kita mengingkari perbuatan mereka dan kita menganggap itu ada syirik. Perbuatan kalian itu syirik. Perbuatan kalian itu syirik. Nah, menyembah selain Allah Ta'ala. Nah, berhala, patung. Menyembah orang soleh dengan alasan tersyafa itu syirik, itu namanya. Nah, ketika kita mengingkari, marah mereka. Benci. Mereka marah, benci. Nah, Allah musta'an. Kama angkarahu Rasul alaihi wasallam wa kama angkarahu Al-Qur'an fi ayatin, sebagaimana yang diingkari oleh Rasulullah SAW dan sebagaimana yang Al-Qur'an juga mengingkarinya. Na'am. Kita lihat sini dikit lagi. Hadza huwa maqsudus syekh min iradi hadzal qissah. Inilah yang diinginkan oleh syekh mendatangkan kisah ini. Fa huwa yaqul, maka beliau mengatakan innahum yafrahuna law wafaqnahum ala hadzal kalam. Ini bahwasanya mereka senang kalau kita mencocoknya mereka dalam ucapan ini, berarti benar ucapan mereka, boleh menyembah berhala. Kalau kita cocok dengan mereka seperti ini, mereka senang. Wa qulna, tapi kita katakan madama annakum ma taqsuduna minha annaha takhluq wa tarzuq wa tanfa'u wa tadur wa inna ma qasdukum minha syafa'ah fa hadha amru la ba'sa bih. Ini yang dipahami mereka. Akhirnya kalau kita mencocoki mereka, kita akan mengatakan apa? Selama nah barakallahu kalian itu hanya kalian itu tidak menginginkan bahwasanya mereka mencipta, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan bahaya, tapi hanya tujuan kalian biar mendatangkan syafaat, ini perkara yang boleh katanya. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu di hadapan mereka, mencocoki keinginan mereka dan pendapat mereka, yang seperti ini mereka senang. Tapi kalau kita ingkari itu haram, itu enggak boleh, syirik, marah mereka. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Adapun kisah yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang, kisah Abi Thalib. Nah, barakallahu fiik, yang dia mendapatkan adab yang pedih, walaupun adab paling ringan di neraka tapi kekal abadi selamanya, yaitu menginjak bara api hingga otaknya mendidih. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.